Sojendal. Empon. Wah, nangkep topi. Hei. Senjata. Ini Desa Pasubilah, ya. Desa Pasubilah, Kecamatan Runggejaya. Jadi penggerebekan ini bermula dengan adanya laporan dari masyarakat bahwasanya sering marak terjadi peredaran narkoba di Desa Pasubilah di pinggir Sungai Kampar. Nah, menyikapi laporan tersebut, kita cobalah dan mendatangi TKP yang dimaksud oleh si pelapor. Dagal si tendang. Siton dah. Iya Siton. Seberang masjid cepat. Ya seberang pakai apa? Si Kondal. Ya. Awas ini mas. Alhamdulillah sampai di sini kita amankan, lari langsung, kita grebek langsung lari, loncat, lari kan gitu ya. Kita ubar terus, walaupun melewati Sungai Kampar, kita coba anggota ada yang ikut berenang ke seberang mengikutinya. Sampai di seberang sana anggota sudah nunggu juga, kita amankan lari seberang. Pada saat itu si pelaku berusaha bersembunyi di bawah pohon bambu, ya, dalam keadaan lemas. Hah? Robi! Manu kawan ngerasa orang lain? Bebe ada kita temukan, berapa paket tadi itu? Sama bungkus-bungkus plastiknya ada juga, bong ada juga, lengkap semua alat-alat bandnya. Ya, ini untuk kita amankan untuk proses penyidikannya. Pak ke Polres Kampar untuk proses penyidikannya, Pak. Ini pasti pet. Satu. RT. Ah. Tuh. Tawas. Oke, tawasnya pegang aja. Tawas. Iya, tawas. Ini bong. Ini bong. Oke, bong. Rokok. Itu tawas, tak apa-apa, nanti kita cek. Bisa nggak? Kenapa? Iya. Ini plastik lagi satu. Lama. Oh ini plastik. Ah. Enak pasal lah, tak apa-apa. Ya. Ini tu. Iya. Plastik ya. Kok bisa situ ya? Sumpah. Udah.
mana pun oke nah kosong kan di bawah itu pernah di umum nah sabu lah sabu asli ini tempatnya ini tempatnya pun juga pak mengajukan apa tuh itu tuh sang